Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kabar gembira dari Lesti Kejora. Alhamdulillah, Lesti Kejora akhirnya mengunggah postingan saat di acara Satu Dekade The Academy Indosiar kemarin. Ditunggu foto-fotonya, tapi nggak diunggah. Tapi alhamdulillah, malam ini Lesti Kejora mengunggah postingan bersama suami tercinta, kemudian Oma Siwi, dan sahabat-sahabat serta alumni dari Dangdut Academy dan Lida. Kemudian ada foto bareng juga saat satu frekuensi ya. Tidak hanya itu, ada foto bareng bersama Lesti Lovers Indonesia di seluruh Indonesia pastinya ya. Dan Leslar Lovers, tidak hanya Lesti Lovers yang ikut hadir di dangdut acara Satu Dekade The Academy Indosiar kemarin, ada Leslar Lovers juga. Kemudian ada perbincangan hangat dari Ibu Harsiwi Ahmad, Lesti Kejora, dan Rizky Billar. Kira-kira apa ya para sahabat jadi kepo. Bahkan ada Cegu Adibal juga bersama alumni DA1 Satu Dekade The Academy. Baju yang dipakai oleh Una Lesti Kejora adalah baju Kak Ayung Berinda. Oh, maksudnya yang jahitnya Kak Ayung, guys. Allahumma barik. Kemudian juga ada selfie Lida mengatakan dan menuliskan emoticon love. Lalu ada komentar dari Om Ahdi Collection, datang dari berbagai penjuru negeri, dari Sabang sampai Merauke, getaran rasa menyentuh kalbu. Padanya gadis kecil bersuara merdu, dia dengan senyum manisnya, dia dengan kepolosannya, dan dia dengan pribadi yang begitu indah. Seketika decak kagum menghampiri kita. Belum begitu mengenalnya, namun ketulusan terpatri untuknya, kita berkumpul dan saling mengenal. Bergenggaman dan menyatu untuknya, untuk siapa? Ya, untuk sang Kejora. Berawal dari lingkaran kecil, bahkan harus mendapatkan barisan untuk saling menggenggam dan harus seiring berjalannya waktu, Kejora semakin bersinar. Pancaran sinarnya terlihat begitu indah, satu demi satu datang membawa cinta untuknya. Cinta dengan penuh ketulusan, dan kini lingkaran itu tak lagi kecil, menjadi lautan yang membentang luas. Ya, itu Lesti Lovers Indonesia. Siapa kita? Lesti Lovers Indonesia. Masya Allah. Tak terasa 10 tahun sudah membersamai langkahnya, menyaksikan setiap proses perjalanannya. Tak mudah, sungguh tidak mudah. Ada gelap yang harus dilewati untuk menjadi terang, hingga kilau cahayanya seindah saat ini. Tetaplah tentang Kejora, jangan pernah ragu untuk pancarkan sinarmu. Akan selalu ada doa membersamai langkahmu. Bersama sejuta cinta dari pasukan biru, Lesti Kejora Indonesia kini bukanlah sekedar nama. Kami adalah keluarga dengan sejuta cinta dan rasa. Kami akan selalu ada untuk bekerja. Lesti Lovers,
Dan pastinya tetaplah kuat untuk selamanya, jangan pernah goyah walau angin berhembus. Ingatlah ada banyak cerita yang pernah kita lewati, suka dan duka yang dilalui bersama. Ingat ya, sudah satu dekade, 10 tahun bukanlah waktu yang sangat sebentar ya. 10 tahun bukanlah waktu yang sebentar mengukir kisah. Kuatkanlah, rapatkan barisan, eratkan genggaman agar selalu bersama menyaksikan indahnya sang kejora melangit dan karyanya terbaik. Kemudian juga kita doakan ya, semoga Lesti Kejora selalu diberikan keberkahan, baik umur, rezeki, dan pastinya kita akan menunggu ya karya-karya terbaru dari Lesti, sang kejora melangit terus dan menyala terus. Pokoknya untuk Lesti lovers, Lesti lovers Indonesia, kalian sukses, kalian keren bersama idola sang kejora yang tak pernah redup sepanjang masa. Oke, lanjut kabar berikutnya. Congratulations buat Judika dan Lesti, lagu Bukan Karena Tak Cinta sudah tembus 1 juta viewers. Wow. Trending 1 di musik dan trending 3 di umum. Tadi barusan aja Mimin kasih informasi kalau trending 1 di umum dan trending 1 untuk musik. Sekarang udah turun lagi nih guys. Trending 1 untuk umum dan trending 3 untuk musik. Kita syukuri saja ya para sahabat, dan pastinya kita akan selalu konsisten ya untuk mendukung dan mensupport karya dari Lesti dan Bilar. Oke, lanjut ada unggahan dari kakak Rizky Bilar di story-nya. Tiba-tiba nih kakak Bilar mengunggah postingan di story-nya ketika Lesti dan Bilar sama-sama ditinggal nikah lalu dijodohkan oleh netizen. Kakak Rizky Bilar ini chat pertama kali ya Bilar, kemudian dikasih emoticon minta maaf. Oke, kabaran ya kapan kira-kira kamu bisa, mudah-mudahan bisa Sabtu ya. Hati-hati di jalan Lesti. Eh, Minggu aja deng, boleh gak? Ada jadwal bola soalnya. Makasih kak. Aduh-aduh, ini chat pada tanggal 23 Juli 2020 ya. Kemudian pertama kali main ke rumahnya Lesti. Tuh ada fotonya. Jadi flashback ya Lesti Kejora dan Rizky Billar saat PDKT dulu. Kemudian setelah itu pertemuan yang kedua, surprisein ulang tahunnya Lesti. Dan di sini betapa bahagianya Lesti Kejora dapat surprise dan hadiah dari Rizky Billar. Kemudian udah mulai sering kerja bareng nih saat ada series Ku Lepas Dengan Ikhlas, kalau nggak salah ya, bener nggak sih? Tapi memang beneran guys, selama dijodoh-jodohin sama netizen nih aku ngikutin banget ya sampai sekarang, alhamdulillah. Ada yang DM juga nih, bang nggak trauma sama Bilar, WKWKWK. Kemudian kakak Bilar menanggapi, enggak, yang digoreng videonya dipotong-potong sama dipublis, padahal itu kejadian hampir setahun sebelum kasus ini ya. Yang lucunya malah CCTV di TKP tidak pernah dipublis. Cuma waktu itu gue gak punya keberanian aja upload CCTV asli di KTP. Kemudian saat kejadian 29 sampai 30 September 2022 kemarin. Kemudian nih para sahabat, kakak Bilar pun menambahkan lagi postingan di story-nya. Masih seputar DM guys, asyik. Udah yuk, aku sedih banget kalau ingat itu. Bahkan sampai sekarang pun masih sering nangis, ternyata media sejahat itu ya. Kemudian kakak Bilar menanggapi, ya tapi memang saat itu sedih sih, the real pembunuhan karakter
Ya, tapi mudah-mudahan kapanpun ketika saya meninggalkan dunia yang fana ini nanti, saya mampu meninggalkan kesan yang baik dengan mencoba untuk terus berbuat baik dari mulai saat ini dan hingga waktu yang tepat ya para sahabat. Dan pastinya Mimin juga senang banget dikasih vitamin malam hari ini langsung dari Lesti dan Bilarnya. Wow, keren banget ya mereka. Bahkan Empo Atik pun langsung mengunggah di feednya bertemu dengan Lesti dan Rizky Billar. Masya Allah, cantik banget. Bahkan Po Ati langsung memberikan caption bersama Billar dan Lesti di acara Grand Opening Batik Butik Lenshan di Ruko Commercial Park Blok 3 nomor 17 Kota Wisata Cibubur. Datang ya teman-teman yang mau pakai batik, murmur aja. Dari 250.000 sampai dengan 500.000-an. Tapi cucu banget guys, ditunggu ya. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Billar. Nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.